Halo semuanya, di video kali ini aku mau bikin yang seger-seger ya. Kali ini sop ala Korea atau steamboat. Kita siapkan bahan-bahannya ada 3 siung bawang putih kita cincang halus seperti ini. Lalu setengah aja dari bawang bombay ya, kita iris tipis dan sejempol jahe. Lalu ada aneka bakso ikan dan juga sosis yang udah kita iris-iris. Dan yang paling penting juga ada jamur enoki. Nah, kita masukkan bumbu yang udah kita cincang di air yang mendidih. Lalu kita tambahkan 2 sendok saus tiram. Dan kita masukkan untuk bahan-bahannya ada wortel dan juga aneka bakso tadi ya. Tambahkan juga jahenya jangan lupa. Lalu kita tutup rapat hingga mendidih. Tambahkan gula dan garam juga secukupnya. Lalu masukkan juga sayurannya. Di sini saya pakai pok choy dan juga sawi putih. Nah, kita aduk sebentar. Tambahkan juga untuk jamur enokinya. Ini direbusnya sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Nah, ini kalau udah mateng langsung kita siapkan. Ini rasanya seger dan juga gurih. Dan aroma dari aneka baksonya ini bikin tambah sedap.